Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku para pemirsa TIA TV yang dirahmati oleh Allah. Syukur yang banyak pada kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sihat walafiat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kita dan kita mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada uswah kita, Rasul kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya dan kita semua sampai akhir zaman selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku para pemirsa TIA TV yang dirahmati oleh Allah, setiap pagi dikumandangkan adzan subuh akan ada lafaz as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Sudahkah hati kita terketuk dengan suara adzan seperti itu? Salat itu lebih baik daripada tidur. Dampak kita melupakan, melalaikan panggilan itu, ayat Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatau wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Tengok negeri kita yang kita cintai ini, banyak musibah bencana yang didatangkan Allah pada pagi hari. Tsunami, Situ Gintung, gempa Jogja, Padang Mentawe, gunung meletus, bencana alam, dan bahkan hama-hama padi di sawah. Ingat saudaraku, banyak yang didatangkan pada malam menjelang pagi. Karena apa? Salah satu akibat dari kita tidak menggubris sama sekali dengan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Masih berapakah orang-orang yang mendengar lantunan itu untuk sujud kepada Allah, untuk takarrub kepada Allah, untuk sholat subuh, tapi mereka masih bermalas-malasan dalam tidurnya. Masih terhangati dengan selimut tebalnya. Masih asik dalam buaian asmara malam harinya. Mereka tidak mengingat bahwa saat itu kita diingatkan untuk sujud kepada Allah. Bukan 4 rakaat, bukan 3 rakaat, tapi cuma 2 rakaat. Masih banyak orang yang melalaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ayatnya jelas, Allah telah mengingatkan kita. Apakah kamu akan merasa aman ketika bencana musibah aku datangkan malam hari, sedang mereka sedang nyenyak-nyenyak tidur? Bukankah kejadian-kejadian yang sudah datang ini merupakan ibroh, pelajaran buat kita agar kita tidak terbuai dengan nikmatnya malam menjelang pagi? Ya, memang saat itu tidur sedang nyenyak-nyenyaknya, sedang hangat-hangatnya, dan sebagainya. Memang tantangan berat, pagi itu dingin, mungkin gerimis, mungkin badan kita tidak enak, atau mungkin sedang kita didang nyenyak-nyenyak tidur. Tapi saudaraku, sadarkah bahwa bencana akan diturunkan Allah ketika kita melalaikan kewajiban yang mestinya kita laksanakan pagi itu 2 rakaat, salat subuh. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur.
Maka saudaraku, para pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami mengajak, saya mengajak, mari para pemirsa pun dimanapun berada, ketika kita sadar dengan panggilan itu, segera bangun, kemasi, segera lipat selimut kita, segera kita bangkit dari tempat tidur kita, ambil air wudhu, segera datangi suara adzan tiba, as-salatu khairum minan naum. Datangi suara panggilan itu datang, agar kita bisa sholat jamaah, kita tadzakkur, kita ta'abud, kita berdoa, mohon kepada Allah. Minimal diri kita, keluarga kita, negeri kita, bangsa kita dijauhkan dari bala bencana. Karena sholat itu lebih baik daripada tidur. Sudahkah itu jadi pertanyaan buat kita? Sudahkah terjawab? Iya, untuk menanggulangi bencana, kalau kita mau melaksanakan perintah Allah, sholat 2 rakaat di waktu pagi menjelang, di waktu malam menjelang pagi. Itulah saudaraku peringatan kita. Jangan kita lupakan, jangan kita lalaikan. As-sholatu khairum minan naum. Sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.